Halo, kini saatnya saya Tia Anissa mengantarkan sejumlah informasi dari Palembang. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di kota Palembang jadi korban penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan asal memberikan sejumlah uang. Hendak bela sang adik, seorang kakak di kota Palembang jadi sasaran pemukulan hingga alami luka di kepala. Ratusan umat Buddha di kota Palembang rayakan Waisak di Vihara Dharmakirti. Kita ke informasi pertama, seorang perempuan di kota Palembang menjadi korban penipuan oleh pria yang baru dikenalnya di media sosial. Pelaku berjanji akan memasukkan korban bekerja di sebuah institusi pemerintahan asal memberikan sejumlah uang. Farah Indriani, warga Pelaju kota Palembang, mendatangi SPKT Polrestabes Palembang bersama orang tuanya. Perempuan berusia 23 tahun ini mengaku telah menjadi korban penipuan oleh seorang pria bernama Avandi. Kasus penipuan ini bermula dari perkenalan korban dengan pelaku di media sosial Instagram. Setelah bertemu, pelaku menawarkan korban masuk bekerja di PT Angkasa Pura II Palembang asal korban memberikan sejumlah uang. Tak hanya itu, pelaku juga meminjam uang sebesar 29 juta rupiah di pinjaman online menggunakan data pribadi korban. Nak masuk pegawai. Nah, ya diiming-imingi nak pegawai di Angkasa Pura. Awalnya tuh cuma 6 juta. Terus tuh lama kelamaan tuh selama 5 bulan terus selalu minta duit. Dengan alasan nak bayar parkiran, akomodasi, terus pelatihan. Sampailah total 80 juta. Total kerugian kita. Bahkan itu kerugian dalam masa pegawai. Terus tuh dia juga minjam di pinjaman online pakai data aku. Terus sebesar 29 juta di pinjaman online. Ya. Total semuanya berapa? Total semuanya itu 116 juta. Kenal di mana kita dengan dia? Kenal di sosial media. Sempat temuan gitu? Ketemuan tuh sering. Jadi pada saat kita curiga tuh gimana? Tanya kerjaan kita belum ya, dipanggil? Iya, tanyain terus. Dia cuma bilang katanya sabar lagi ada. Pokoknya ada aja alasan dia tuh diundur-undur gitu pekerjaan itu tuh. Akibatnya korban menderita kerugian total 116 juta rupiah. Korban merasa dirinya tertipu setelah 5 bulan, pekerjaannya dijanjikan pelaku tidak kunjung datang. Betul sekali, kami juga menerima laporan dari masyarakat, SPK kami, Polrestabes Palembang, menerima laporan penipuan dengan modus dia korban diiming-imingi dapat masuk kerja ya, ke salah satu instansi di Kota Palembang, tapi dengan sejumlah uang sudah diberi, tapi tidak setelah sekian lama, tapi tetap tidak ada. Untuk perkaranya tetap kita akan dalami, mudah-mudahan kita akan segera ungkap pelaku. Untuk kepentingan pendidikan, korban diminta polisi menyerahkan bukti-bukti transfer yang diserahkan kepada pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kota Palembang menderita luka parah pada bagian kepala. Pukulan diterima korban saat hendak melerai sang adik dan tetangga yang bersiteru. Perkelahian antar tetangga terekam kamera pengawas. Pelaku mendatangi rumah korban dan langsung menyerang sang adik saat sedang duduk di atas sebuah sepeda motor di kawasan Sako, Kota Palembang. Korban yang berusaha melerai justru ikut menjadi sasaran pelaku. Bahkan pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan sebuah kunci sepeda motor hingga terluka. Atas kejadian tersebut, korban Antoni Saputra melaporkan kasusnya ke SPKT Polrestabes Palembang. Pelaku yang tak lain adalah tetangganya sendiri itu diketahui bernama Dede Surahman. Diduga kasus penganiayaan ini dipicu oleh dendam lama antara pelaku dengan adik korban. Awalnya dia tuh duduk di depan rumah, Pak. Terus? Tiba-tiba dia tuh langsung ngejel adik tuh langsung bocor 3 kali, 4 kalian, Pak. Masalah apa itu? Masalah dendam lama, Pak.
Adik kita memang dikejar, Pak. Sampai ke depan pintu rumah. Kita dipukul pakai apa tuh? Dipukul pakai kunci motor, Pak. Kunci motor? Buka di kening ya? Iya, jahitan, Pak. Habis itu siapa yang ngelamatin kita? Ngelamatin kita, ibu sama bapak. Bapak? Lain. Dia langsung lari, ya? Pelakunya langsung kemana? Sudah pulang, Pak. Langsung ke rumah. Iya, Pak. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk mempelajari rekaman CCTV yang diserahkan korban. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijerat polisi dengan pasal tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Satu dari tiga tersangka pencurian di warung bakso di kawasan Jalan Sri Jaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kota Palembang, diringkus tim Batman Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Tersangka ditangkap di sekitar lokasi kejadian. Tersangka Enggar Yanda, warga Jalan Raya Puskesmas, Kelurahan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, diringkus polisi karena melakukan pencurian. Saat beraksi, Angga mengajak dua rekannya yang kini buron bernama Devri dan Putra. Ketiganya beberapa kali melakukan pencurian di kedai warung bakso milik kerabat Angga sendiri. Angga nekat mencuri karena kesal. Selain gaji yang dinilai terlalu kecil, ia juga mengaku tidak ada waktu libur. Saat beraksi 24 April lalu, tersangka Angga bertindak sebagai penunjuk jalan, mengingat dirinya sempat bekerja di warung bakso tersebut sebelum dipecat. Lewat pintu belakang, pelaku Devri merusak atau mencongkel ventilasi pintu ruko. Angga dan Devri kemudian mengambil barang-barang berharga, sedangkan tersangka Putra menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi sekitar ruko. Aksi pencurian tersebut diketahui korban Nopriana. Saat diperiksa rekaman CCTV, terlihat Angga sedang beraksi. Karena pelaku ini adalah salah satu karyawan di warung itu, tetapi karena ada hal-hal yang tidak pas, akhirnya dipecat. Dan satu hari setelah pemecatan itu, pada saat karyawan yang lainnya masuk ke warung, dilihat pada saat menyalakan kompor, tabung gasnya sudah hilang. Akhirnya dilakukan pengecekan CCTV dan didapati dari ciri-ciri baju dan cara berjalannya si pelaku mengarah ke salah satu tersangka ini. Masing-masing barang 100 ribu. Makan, slot. Kemarin ini ngambil, sengaja. Iya, jadi. Kenapa tadi? Tadi nggak kamu kemarin kemana? Ini berhenti dulu ya. Alasannya? Gaji kecil. Ada bebo. Kini polisi masih mengejar dua pelaku lainnya yang buron. Atas perbuatannya, Angga diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Sungai Kelekar Kota Prabu Mulih mengalami pendangkalan dan pinggir sungai mengalami abrasi. Belum adanya perbaikan menyebabkan wilayah pemukiman warga kerap banjir di musim hujan. Struktur tanah warga di pinggir sungai Kelekar, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabu Mulih Selatan, Kota Prabu Mulih tampak semakin amblas. Keadaan tanah yang terkena abrasi ini karena terus digerus aliran sungai Kelekar. Sementara dinding pembatas sungai dan tanah warga juga sudah hancur. Warga sekitar sudah menyampaikan keluhannya kepada pemerintah setempat sejak 4 tahun lalu. Namun belum juga ada langkah perbaikan. Akibatnya wilayah Kelurahan Majasari setiap kali hujan deras dalam waktu yang lama atau 1 jam lebih akan banjir setinggi paha orang dewasa. Sudah pindah sebenarnya ke ujung situ sungainya. Sekarang oleh pindah ke sini malahan sungainya. Ya sejak kami di sini tuh memanglah di situ tempatnya tuh. Kami di sini sekitar 4 tahun 5 tahun lah. Tapi yo geser sungainya ke sini, dekat kita sini. Oh, kalau hujan besar mulai banjir kita sini. Yo, harapan aku sih kepengen yo sungai ini yo pacak dilurus ke semak meno lah, sebagusnya. Puluhan meter tanah warga selama 4 tahun hilang akibat amblas terbawa air sungai.
Tanah amblas di pinggiran sungai ini juga mengancam memutuskan jalan dan jembatan lalu lintas warga di dekat sungai. Selain tanah warga, Sungai Kelekar bertahun-tahun juga mengalami pendangkalan. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Prabu Mulih.